masa nggak tahu sih ada notificationnya tuh. Gua ngerok beli-beli dong. Dua batang pilihan, cari yang ada tulisannya. Pasti dalamnya ada. Tapi kalau di Facebook ngupload rokok begini, lalu nah, di ban ya? Kalau YouTube enggak. Kalau YouTube ngerokok, YouTuber juga pasti. Cobain aja dong ngerokok Facebook. Menurut gua nih, YouTube kalau udah di ban-ban gitu tuh ngerokok gitu-gitu, udah enggak ada bedanya sama TV. Udah mati. Paling bebas tuh menurut gua masih paling orang masih bebas, masih ruang geraknya masih bebas lah, masih lebar gitu. YouTube doang kan salah sama Twitter salah dah kedua doang. Ntar gua jelasin lebih vulgar tapi Twitter